Oke, balik lagi di channel Simply Content ya, dengan konten kumpulan Max Win Starlight Princess. Langsung aja kita di replay yang pertama kita lihat nih, cuy. Bentar dulu, salah gue. Oke, udah bener. Langsung lanjut lagi aja ya. Ini kiriman replay pertama yang dikirim sama si Bolo-Bolo dengan bet yang cukup gede, 20.000, dan langsung udah dikasih multi kali 100 di spin yang kedua ya. Spin kedua dikasih kali 100 dan ada beberapa tambahan lagi multi yang lain tadi. Jadi totalnya 130 multinya di spin yang kedua. Masih ada 12 spin lagi. Oh, 50 ternyata connect juga. Artinya udah berapa sih? 195, 195 bukan sih? Bukan ya? 198 ternyata, cuy. Miss dikit hitungannya. Tapi ada tambahan tadi berapa sih? 3 jutaan ya? 2 multi kali 100 lewat. Kali 2 kali 4 nya sederhana, cuy. Tapi nggak apa-apa, dengan multi yang udah gede, udah 200 multinya nih, walaupun yang nyangkut tuh kali 2 tetap bakal berasa meledak ya, karena multinya udah 200, sudah diakumulasi sama si Inces. Dikasih 500 dan ternyata itu connect ya. Kali, wah cuy, dikasih tambahan lagi. Dikasih lagi kali? Ternyata belum, masih belum dikasih lagi sama si Inces. Baru ini ya, 500 dan 100 doang itu yang ngehit. Bentar ya, gue sambil ini dulu sih. Sambil apa namanya nih, screenshot buat thumbnail ya, sabar. Jadi belum gue skip dulu, cok. Ini layer paling atas lah. Capret, capret. Gue delete dulu yang lain. Dan 32 juta ya, di bet segini dia mention itu masih kurang. Masih kurang sekitar hampir 60 juta lah kurangnya deh. Jadi dikasih lagi tambahan multi kali 250, udah 1071 multinya, dan itu tambahannya 8 juta setengah. Tinggal dikit spinnya nih, tinggal 5, nggak tahu nih bakalan. Gue belum cek soalnya yang edisi kali ini, belum cek beneran max win atau gue bisa juga di prank ya. Kayak biasanya beberapa kali dulu gue di prank dikirimin, ternyata nggak max win, cuy. Ini masih dikasih, tambahannya udah gede banget, dan itu artinya tambahannya lebih dari harusnya ya, seharusnya itu lebih dari kali 20 ini udah berapa nih anjing ya, lebih dari 180 juta harusnya. Tapi karena lebih dari 160 juta deh, lebih dari 160 juta, tapi karena ada batasan max win, jadi maksimal kemenangannya cuma 100 juta dolar Zimbabwe. Ini 100 juta dan gue lah ini juga apa namanya tuh, kasih tahu kalian nih, kalau kok ini gue nggak tahu nih ya, ini real atau enggaknya aja. Gue cuma, mereka cuma ngirim replay ke gue dan gue reaksiin, jadi nggak ada tanpa story di PWD atau enggak tuh nggak tahu, tapi bisa bisa aja real, tapi nggak tahu juga ya, nggak ada yang tahu. Dan selanjutnya kita ke replay berikutnya yang dikirim sama Mas Boy Van Houten ya. Dan walaupun misalnya kayak gini cukup ini kan real, kita juga nggak tahu dia buy itu dapat itu setelah kekalahan yang berapa gitu, setelah kekalahan berapa yang dialamin baru dikasih max win, kita kan nggak tahu sih ya. Karena benar kalau orang bilang tuh nggak ada yang menang free kali ini, kalau secara keseluruhan iya nggak ada. Kadang-kadang emang kita beruntung, tapi secara jangka panjang kita tuh selalu kalah juga, player tuh selalu kalah gitu. Tapi ya masih aja tetap pengen main gitu kan, bodoh kita cocok. Emang asik sih, tapi kalau main kayak gini tuh emang asik. Makanya tetap susah, agak lepas itu agak susah. Nggak, lanjut fokus aja ke replaynya. Masih ada 10 spin lagi dan ini ada tambahan multi kali 25 kali 2 ya. Kuning-kuningnya belum connect, yang connect malah Tosca. Dikasih tambahan multi lagi kali 250 lagi, cuy. Udah hampir 400 lah mungkin ya, udah hampir, cuy. Belum 400, belum 390 multinya. Masih ada lumayan banyak sih, masih ada lumayan banyak spin ya. Dan ini baru ngasih 12 juta. Kalau di bet segini max winnya itu ya 50 juta ya. Belum ada multi sama sekali, nol, dan gak ada combo lagi. Tinggal dapat spin, ayo dong. Kasih Ricky Charles yang mantap-mantap, yang multinya sekali 5 biji cuy. Yang kuning semua, kayak yang lu bikin gagal max win anak orang kemarin, cok. Connect ternyata ya, ternyata connect. Wah, cuy, indah banget, cuy, cuy. Apalagi kalau mataharinya sampai pecah nih ya. Tapi itu kurang ya, kurang. Must be riches. Tinggal 5 spin lagi nih dan dia masih jauh menuju ke max win.
multinya sih udah gede, udah kali 900. Kalau ada ngehit dengan tumble yang oke aja, ini udah pasti max win. Kalau woi kayak gini aja ya, 12 biji simbol hati yang merah itu 100.000 ya. Udah multi juga udah lebih dari 1.000, ini harusnya lebih dari 100 juta ya, lebih dari 100 juta, bahkan mungkin 200 juta mungkin. Anjing cantik coy, penutup spin penutup yang indah banget gitu menurut gua. Anjing langsung dan max win gitu ya. Anjing ngiler sih ngiler gua, tapi gua semalam mainin chest rungkat juga coy, rungkat juga cuy. Astaga, gua mainin chest rungkat juga ya, walaupun gak deponya sederhana sih. Kalau nggak live tuh palingnya 1 juta, 2 juta gitu. 1 juta abis mulai merengek lagi minta sama Sonia gitu. Kalau enggak, kalau duitnya di gue semua positif abis cuy. Berapa duit di rekening tewas gue rungkat ya. Langsung aja kita ke replay berikutnya lagi nih. Karena gue tuh pengen main terus kalau ada duit di rekening. Makanya gue jangan sampai duit itu di rekening gue. Ini kiriman dari Ciplo 89. Dikasih kali 250 di spin yang kedua ya. Pertama nih cuy, kenapa jadi yang kedua nih? Jadikan aku yang kedua. Itu dikasih lagi multi kali 250 nya dan connect lagi ya. Artinya udah lebih dari 500 nih multinya. Dan ngehitnya baru 800.000 alias 1000 kali bet ya. Masih ya, kalau maximumnya di sini nih di bet segini 4 juta Maxwin ya. Namanya aja Maxwin ya, kemenangan maksimal. Jadi nggak bisa lebih dari Maxwin ya, dibatasin. Tapi dengan adanya Maxwin itu, jadi kesempatan player lain buat ngehit juga itu ada. Lebih banyak, makanya banyak banget yang ngehit tuh. Kayak kalau dibandingkan GRM Great Reno Megaways yang 20.000 kali bet, yang ngalamin Maxwinnya tuh bisa dibandingkan pasti lebih banyak yang Princess dan Zeus, karena maxwinnya 5.000 kali bet. Jadi lebih banyak orang yang bisa ngalamin. Walaupun ya masih tetap susah juga secara individu tuh. Gua kalau Inchess aja belum pernah sama sekali cuy. Kalau Zeus 2 kali atau 3 kali gua udah lupa ya. Ini ada tambahan lagi multinya, udah banyak cuy. Multinya udah 1.700an lebih ya. Ini siapa sih cip gua? Oh gak ada. Notif doang, sederhana ya. Ada tambahan 1 juta dan masih ada 6 spin lagi ya. 100.000 lagi aja tuh dia udah max win. 100.000 lagi dia udah max win. Ini pun mungkin udah cukup bikin dia buat max win ya. Udah max win ini, kemenangan maksimal. Ini tadi dikirim sama siapa? Ciplo 89 ya. Kita ke replay berikutnya yang dikirim sama si Pilas Armana. Anjir, Pilas Armana sih. Agak sedikit jarang juga sih nama orang kayak Pilas ya. Pilas tuh banyak kan. Anjing cuy, itu ternyata di spin luar ya. Itu ada 11 biji love. 11 love-nya ada 2 sih ya. Simbol yang biasa dan simbol premium. Dan ini ada 12 biji tadi simbol love yang premium. Dikasih tambahan lagi kali 500 cuy. Ini bet 800 dan langsung enggak butuh banyak spin yang kayak sebelumnya tadi tuh di luar ya. Tapi kita enggak tahu nih, dia main biasa udah spin yang udah keberapa ribu spin gitu ya. Udah depo berapa kali dia gitu kan. Enggak. Langsung aja kita gue skip deh ya. Lumayan anjing, lumayan banget. Tapi ini nih bagian dari yang ibarat tuh kalau pertandingan bola tuh yang gol-golnya aja coy. Giliran yang cedera gitu, ada yang patah kaki gitu kan. Yang enggak dilihatin kalau di highlight sepak bola gitu. Kalau ini kayak highlight yang mantap-mantap aja. Yang rungkat-rungkatnya ada juga sih kadang-kadang gue post ya. Tapi jarang, karena yang ngirim tuh jarang juga. Nggak bisa juga dikirim, nggak ada kerungkatan-kerungkatan gitu kan. Dan agak kurang menarik gitu loh. Langsung aja ke ke replay berikutnya yang dikirim sama si Dowerepol. Ini betnya lebih gede dari yang sebelumnya. Tadi itu berapa sih? 800 bukan sih? Ya 800 ya. Langsung amnesia gue. Ini betnya. Dan di luar juga matahari pecah kali 500 dan positif langsung max win cuy. Ini double chance-nya aktif ya. Double chance aktif. Bet dasarnya 1.400 itu. Makanya max win-nya cuma 4 juta ya. 4 juta. Makanya max win-nya cuma 7 juta maksud gue. 5.000 kali bet dari bet dasarnya yang 1.400 itu tadi ya. Langsung aja ke replay berikutnya yang dikirim sama si Zal. Zal.
bednya 1000 cuy, lumayan lah, standar lah ya, standar, lumayan dan spring. Nggak tahu nih, kayak gimana dapat yang dikirim sama si Zal. Setupnya kayak gimana kita lihat dulu. Dan ternyata di spin yang pertama udah ada dikasih kali 100 langsung ya. Udah aman nih si Zal nih. Wow, wah aman nih gua nih, aman nih. Ternyata mah dikasih tambahan lagi sama dia. Dan kalau gua sih kalau di spin pertama kedua tuh udah ngeliat kayak gitu tuh, kadang tuh kan kali 100 tuh ada juga tuh yang nongol cuma sekali doang gitu ya. Tapi kalau gua ngeliat ininya, kita udah tahu misalnya kalau gua ya udah tahu itu setup yang max win atau bukan. Kali 250 anjing, ini udah langsung max win cok. Tambolnya udah 16.000 itu loh. Udah 17 kali bet tambol dia, dan multinya udah lebih dari 500, itu artinya udah positif max win ya. Anjing. Ganas cok. Enggak butuh waktu lama deh enggak ngehantam nih. Langsung aja jebret kelar gitu kan. Cepat mas, kata Princess ya. Dan langsung ya, cuma dalam beberapa spin aja ya. Tapi yang paling ini sih, ada kadang tuh di satu spin awal aja udah max win gitu ya. Dan itu agak jarang juga. Dan udah max win dia. Ini ternyata double chase nya aktif juga. Dari bet dasarnya tuh 800 artinya cuy, 800 ya, 5000 kali betnya itu 4 juta ya. Gue kirim tadi tuh 1000 tuh beda dasar yang ternyata bukan. Dan langsung aja kita ke replay yang berikutnya, yang dikirim sama, ini bednya 1000 juga ya. Bednya 1000 juga. Ini dikirim sama Manang Docelang ya. Manang Docelang, anja. Namanya unik-unik ya, Manang Docelang. Tadi tuh ada Pilas gitu. Kalau di gue sih gak ada Pilas, Pilat. Tapi Pilat tuh masa kotor. Dan di spin pertama, anjing cuy, itu paling banyak multi di spin pertama yang gue lihat nih, langsung max win anjing. Astaga, gari banget. Wah, cocok, epic sih ya. Gari juga cuy, kiriman yang dari Manang Docelang nih. Dan mantap banget buat jadi penutup. Astaga, jambret. Kalau kalian mau ngirimin replay kalian juga, max win kalian atau game lain selain Inches itu bisa, lihat aja di pin komen ya. Itu ada Google Formnya. Dan kalau kalian nanya juga nih, Pli, main di mana Pli? Kalau yang menang tuh pasti dibayar gitu ya. Karena menang tuh hal yang susah kan buat kita. Ya, salah satunya tempat yang kalau menang tuh pasti dibayar ada di Skyrim 7 ya. Ya. Gitu aja gua kontennya. Mungkin nanti malam gua live agak malaman tapi jam 10-an gitu. Ya,